Balik lagi dengan channel Najril Anap. Dimanapun kalian berada, di pembahasan kali ini terlihat di mana Pak Arman sedang sedih. Ia tampak menyesali perbuatannya terhadap Dewa karena Dewa terlarut dalam masalahnya dengan parah ibunda Dewa. Dewa yang tak berdosa merasakan akibat keegois ibundanya. Begitupun dengan parah, ia akan mencari cara supaya ia menjadi orang yang berkecukupan di hidupnya sekarang. Ia berusaha bekerja dengan Fajar dan dibantu oleh Nana. Akan tetapi Nana masih belum kunjung ditemukan. Parah pun menyuruh Dewa anaknya untuk cepat segera menemukan keberadaan Nana. Hal demikian juga dirasakan oleh Lula. Ia sangat khawatir dengan sosok kakak tercintanya Nana yang belum kunjung ditemukan. Budiana dan Fasya mengerti dengan apa yang dirasakan oleh Lula. Fasya pun dengan penuh semangat mencari akan keberadaan Nana supaya Lula terlihat bahagia lagi. Karena Fasya tak tega apabila melihat Lula sedih karena ia tak bisa melihat orang yang ia cintai bersedih. Dewa pun merasakan kehilangan sosok istri yang ia cintai. Ia sangat sedih dan memberontak karena ia tahu Nana sedang bersama Fajar. Karena Fajar orang yang selama ini ia benci dan belum tahu siapakah Fajar sebenarnya, membuat Dewa makin khawatir. Apalagi Fajar sudah mengabarkan bahwa ia sudah menemukan akan keberadaan Nana istrinya. Akan tetapi kabar tersebut terputus dan menghilang bagaikan ditelan bumi. Lucky pun terus menyemangati Dewa karena Lucky tahu Dewa sangat stres dengan keadaan yang menimpanya sekarang. Ia pun akan berusaha semaksimal mungkin membantu menemukan istrinya. Karena mama menteganya Junior pasti kuat dan bisa menghadapi segala masalah apapun yang menimpanya. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.